Celine Evangelista diduga sindir mantan suami. Stephen William terciduk ngamuk sampai bilang itu bukan urusan Anda. Udah merasa paling... Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Lama diam dengan pemberitaan yang beredar, Stephen William akhirnya tak kuasa menahan emosi. Ia resmi bercerai dengan Celine Evangelista pada Oktober 2021 silam. Rupanya Stephen pun sudah move on dan melanjutkan hidup. Dalam sebuah unggahan, tak hanya bak menghapus kenangannya di tahun 2021, Stephen rupanya juga sudah go public dengan kekasih barunya yang diketahui bernama Ria Endros. Wanita blasteran yang kini menetap di Bali, Stephen membagikan kompilasi kemesraannya dengan Ria dalam sebuah video reels. Keduanya pun terlihat begitu mesra dalam banyak foto. Ada pula Stephen yang mencium sang kekasih. Namun alih-alih bikin baper warganet, Stephen justru panen hujatan publik. Bukan tanpa alasan, publik menilai Stephen begitu cepat melupakan mantan istri dan terlebih kini sudah blak-blakan dengan pacar barunya. Berbagai komentar miring pun tampak jelas di kolom komentar. Terlihat seorang netizen pun membawa-bawa anak Stephen. Netizen itu memperingatkan kejamnya jejak digital artis 28 tahun tersebut apabila kelak dilihat anak-anaknya. Namun berbeda dari biasanya yang enggan membalas ocehan netizen, Stephen justru meradang. Ia menuliskan, "Saya mau posting atau publis itu urusan saya, bukan urusan Anda. Urusan saya sama anak-anak saya juga yang tahu, bukan Anda. Jadi tolong di tahun 2022 ini, jangan ngerasa Anda tahu semuanya. Fokus urusin hidup kamu sendiri aja," tegas Stephen. Para netizen pun langsung memberi dukungan kepada Stephen. Menurutnya Stephen punya hak untuk mencari pendamping hidup lagi. Sementara itu sebelumnya, Celine Evangelista sang mantan istri dalam sebuah tayangan mengaku ingin mencari pasangan yang bertanggung jawab. Namun benarkah Celine tengah menyindir sang mantan suami? Entahlah. Lantas siapakah sebenarnya Ria Endros, sosok wanita cantik yang tengah dekat dengan Stephen? Ditelusuri secara online oleh tim Triyono, ia merupakan wanita blasteran yang kini tinggal di Bali. Wajahnya yang cantik dan muda tersebut disebut tak kalah cantik dengan Celine Evangelista. Menilik akun media sosialnya terlihat berbagai kegiatan dan pose-pose cantik menghiasi laman media sosialnya. Diketahui Ria juga seorang travel blogger yang sukses bikin Stephen berbunga-bunga. Ayah dua anak tersebut bahkan kerap kepergok meninggalkan emoticon love di unggahan Ria. Wah, ikut berbahagia ya buat Bang Stephen dan Kak Ria. Dan untuk Kak Celine Evangelista, semoga dipertemukan dengan jodohnya. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari Triyono agar tak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari kami.